Dari Batam ke Tembilahan diwajibkan untuk antigen guys, karena perjalanan kita lumayan jauh. Hari ini kami berangkat ya, tapi berangkatnya ketinggalan bot. Bukan ketinggalan bot sih, tapi gara-gara mengurus ini antigen ngantri. Jadi, kami ngantri lambat, ketinggalan bot lagi untuk kedua kalinya guys. Jadi saran aku, kalau kalian mau berangkat, kalian buat antigen duluan ya. Nah, jadi buat antigen, bawa antigen dari rumah, jangan buatnya di pelabuhan sini, karena kalau buat pelabuhan sini bakalan kalian telat ini guys. Jadi karena kami ketinggalan bot langsung Ocean, jadi kami pakai bot Tembilahan. Jadi kami bakalan mampir ke Tembilahan dulu. Ini Rahmat Jaya ya. Nah, jadi Rahmat Jaya ini langsung ke Tembilahan, dari Batam ke Tembilahan. Ongkosnya sekitar 430.000 ya, karena kami berangkat berdua, jadi totalnya 860.000 guys. Udah sama pasnya. Jadi buat kalian, nah ini panduan nih, yang mau berangkat lewat Sekupang atau lewat mana-mana aja, usahakan antigen dulu guys. Antigen dari luar, jangan di pelabuhan. Kalau di pelabuhan nanti takutnya ramai ngantri, jadi kalian ketinggalan. Inilah dia orang yang panik kalau mau berangkat. Stres. Inilah dia nih. Kok ngapa panik-panik gitu? Pening lah, ketinggalan bot lagi, ngantri lagi, banyak bawa bonjrotan lagi. Tengok poninya sama kayak Akal. Sama ya? Tapi dia rambutnya panjang. Iya. Oke, cepat-cepat turun kapal, jangan sampai kalian ketinggalan lagi. Ayo, cepat, yuk. Oke guys, kita bakalan berangkat turun ke kapalnya. Oke. Cepat berangkat. Ayo guys, kita menuju ke kapalnya nih guys. Guys. Nah, di sini kita keberangkatan nih. Nah, kalau sebelah sana kedatangan. Ya. Mau ke Singapura di sebelahnya lagi, guys. Mana botnya kecil lah. Besar itu 6 itu. Wah, kecil, Bang. Yeah, udah sampai bot. Senang kali. Udah sampai bot, so aman. Orang yang itu loh kapaknya tuh. Itu Sabang Marindo, Ketungkal. Iya, enak loh itu. Mana abang itu tadi? Hah? Udah naik dah bot kok. Dia nunggu di sini kayaknya. Jadi dia enggak nyari angkat main gitu. Oke, guys. Ini bot ferinya yang arah tujuan ke Tembilahan. Nah. Apa? Situ di belakang sini lagi. Jangan terlalu tengah. Udah jalan guys. Nah, bismillah, udah jalan kita. Aka, laju kan, mantap kan. Awas kalau airnya masuk, tutup ya. Hei Aka, tengok guys, dia senang tuh naik kapal berdua. Oh, mau bawa kapal Aka ya? Iya kak. Hah?
Ada enggak ikannya ikut? Ikannya tak ada ikan ikut. Oke guys, inilah namanya Moro. Nah. Roti Moro lagi, Moro. Yang nasi goreng, nasi goreng. Iya, yang kangen otak-otak Moro. Mana rasanya? Beda gak dengan yang di Batam? Ini banyak bumbu. Banyak bumbu ya? Yang ikan. Gak tak minta yang sotong tadi? Udah sampai Guntung. Tepat di jam 12 siang ya. Nah, inilah Guntung. Kapal merapat di pelabuhan Guntung sebelah PT1. Ini udah sampai di Teluk Lanjut. Biasanya kita di sini makan siang dulu ya guys ya. Tapi kita tidak naik di atas karena makanannya sudah kita pesan. Kita langsung makan di bot aja supaya cepat sampai nanti. Kita sampai kemana? Sampai keliling. Sampai keliling. Mau ke rumah siapa? Rumah Atok. Rumah Atok. Rumah neneknya ada tiga. Banyak kali neneknya ada tiga. Ada tiga neneknya. Nenek. Nenek siapa namanya? Nenek aku. Iya. Eh, dek. Dek. Adik pergi ke rumah siapa? Hah? Cepret. Eh, cepret. Rumah siapa? Rumah apa? Hah? 12 loh, kadang di depan tuh piknik aja. Hah? Ada? Ya. Apanya ini? Orang kelaparan. Lapar. Orang lapar ini dikasih nasi. Udah jam 2. Bapak kok beli? 25 juta. 25 juta ya. Ayam sama cobe. Kalau laparin aja ya. Apa di sini, Mak? Bang Muda. Enggak. Kita udah sampai Sembuang, guys. Nah, ini pelabuhannya. Alhamdulillah sudah sampai Labuan Tembilahan ya. Nah guys, ini Tembilahan. Tuh. Aka sampai mana, Kak? Sampai ke sana. Hah? Jangan gitu tasnya. Nah, kita sampai di Tembilahan ya. Ya. Oke guys. Jadi kalau dari Batam kita harus cek kesehatan dulu di sini. Nah. Oh, iya. Ini
sampai rumahmu sana? Ini yang rawan banjir parit 9 ini ke daerah Sabta Marga, karena tak semua ini karena jalannya masih rendah. Oh iya, jalan masih rendah ya. Nah, yang mana jalan sudah ditinggikan tak lagi. Tak lagi ya. Dulu kami pernah tinggal sini nih, rumah tingkat 2 dalam lorong nih. Oh, dalam situ ya. Cuma ada tingkat. Untung bertingkat. Umur adik 1 minggu udah sampai lutut. Naik ke atas. Tapi boleh lah pengantin ya, Dak? Boleh, pesta ini itu boleh, mau sen. Kalau dulu dibatasi, dulu. Oh, dibatasi ya. Dulu minimal kalau untuk pengantin 100 orang kursi. 100 itu pun tidak langsung full masuk 100. Tapi tak bisa dibatasi. Halo. Halo. Mau masuk YouTube kan? Apa ya? Idea. Makan apa? Ayam KFC ya. Abang nonton di YouTube nanti ya. YouTube Aka ya. Enak ya. Iya. Bilang dulu. Tunggu kami di Pulau Kijang ya, guys. Bilang dulu. Jadi malam ini kami bermalam dulu di sini. Ini orang balai nih. Jarang-jarangan nih kita nih berkumpulan. Mukbang.